Kita beli phone, kita guna dia. Tapi zaman sekarang phone beli kita. Sampai rumah tengok phone kan. Kan tengok sampai rumah. Anak datang bapak sibuk ni, astagfirullah. Tak nampak bapak sibuk kan. Rupanya tengok Facebook je. Saya pergi kat kedai, kat Kepong, selepas ceramah. Saya tengok kat kedai tu semua pegang phone. Suatu kedai pegang phone. Tengok phone, saya kata teruk betul lah. Tiba-tiba ada satu orang tua, pakcik lah macam ayah saya 80 tahun. Dia cakap dengan cucu, cucu semua tak perlu dia main game lah. Dia cakap dengan anak ni, ni anak nampak pakai paling handsome. Ni korang-korang belajar mesti jauh ni. Mesti orang hebat lah anak dia ni. Dia cakap dengan anak dia. Anak dia buat apa? Anak dia pegang phone juga. Bapak dia cakap, saya tengok tu saya sedih. Saya ingat untuk diri saya. Dan saya berniat semenjak itu, kalau saya duduk depan bapak saya, depan mak saya takkan buka phone. Depan mak ayah saya takkan buka phone. Mak ayah saya cakap, saya tutup phone. Duduk macam kita duduk menghadap dengan ulama kan. Kita hormat dengan mak ayah kita, lebih patut kita hormat daripada ulama yang mungkin ajar kita ilmu tu dah besar. Tapi mak ayah kita yang besar, kita ajar kita ilmu daripada kecil, jadi kita belajar hormat dia. Saya pesan kat adik-beradik saya. Time tu juga saya telefon adik-beradik saya. Dan dalam grup WhatsApp semua saya beritahu, mulai hari ni kalau bapak mak cakap, jangan seorang pun pegang phone. Kalau tak, kita dah dibeli. Bukan kita beli dia mahal-mahal, tapi handphone tu dah beli kita. Ya tuan-puan, hari ini orang balik rumah kan, anak datang pegang phone 24 jam. Isteri, suami, samalah semua pegang phone. Jadi mulai hari ini, kita tutup phone kita. Boleh insyaAllah? Kalau nak letak, letak dalam tempat lain. Berbual dengan keluarga. Berbual dengan keluarga pun dapat pahala. Ada seorang sahabat, dia peluk anak dia. Dia cium anak dia. Nabi kata, kamu sayang anak kamu. Tengok Nabi SAW. Tengok orang peluk anak, dia rasa bahagia.